Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba cerna airsoft semuanya. Kali ini kita akan bahas sejenis airsoft yang sangat terkenal ya, yang sudah semua orang tahu. Di mana para polisi-polisi di US sana menggunakan unit ini, terkenal. Ya. Apa itu unitnya? Nah, sobat mungkin bisa lihat. Ini salah satu dari koleksi saya. Ya. Ini unitnya. Ya. Glock 17. Ya. Kebetulan saya punya banyak beberapa seperti ini ya, karena memang hobi. Jadi rencana akan saya lepas ya satu-satu. Yang berminat siapa cepat silahkan segera hubungi di komen saya. Dan insya Allah kalau persediaan masih ada akan saya lepaskan dengan harga harga terjangkau ya. Nah, ada beberapa unit yang kita miliki, mudah-mudahan masih ada. Nah, ini juga masih utuh. Ada juga yang sudah saya buang kardusnya tapi unitnya masih ada. Dan namanya hobi, saya hanya koleksi saja ya, tidak digunakan untuk kegiatan perang-perangan ya, itu kegiatan luar ya, saya kurang begitu suka. Tapi kalau untuk mengkoleksi, saya senang dengan beberapa tipe bentuk-bentuk dari unit-unit tersebut ya. Di antaranya adalah unit Glock ini ya. Glock. Yang saya punya Glock 17. Ini unit standar. Dan kebetulan unit ini tuh bentuknya itu, besarnya itu sama satu banding satu dengan unit aslinya. Nah, bagi sobat yang ingin melihat, ya selain ini sudah ada isinya ya. Dan siapa yang memang berminat nanti akan ditulis juga. Ini contoh unitnya. Nah, produk produksi dari Glock ini ada dua warna. Ini warna tan dan saya juga punya warna lainnya. Nah, ya jadi ada yang atasnya di warna warna hijau, ada yang warna hitam. Nah, manis ya. Manis ya. Dan kita lihat bentuknya pas dengan genggaman saya. Ini real ya. Ininya real bentuknya. Nah, ini tempat masukkan pelurunya. Ini masih pakai water gel. Nah, buka. Masih pakai water gel. Masih original. Ya, jadi kalau masih pakai original itu, kalau sobat-sobat pakai water gel kemudian menggunakan ini, caranya tinggal masukin pelurunya. Tekokang. Nah, kokang. Tembakan. Nah, lontarnya cukup bagus, springnya bagus. Yang saya suka adalah relifnya masih asli. Bahan-bahan plastiknya bukan plastik yang murahan, plastik yang bagus menurut saya. Kemudian ada juga grafirnya di sini mirip dengan aslinya. Glock 17 New World Order Commander itu sama dengan unit aslinya ya. Nah, di sini juga ada Operation Desert Storm. Nah, ini sobat bisa lihat sendiri. Nah, sampai ke sini genggamannya persis ya. Cuma ini kasih warna merah dari sananya untuk menandakan membedakan bahwa ini bukan unit sungguhan tapi airsoft saja. Saya suka karena ini bentuknya itu one by one ya. Satu banding satu. Enak. Nah, kalau latihan untuk menggenggam senjata, cocok ini ya. Begini kan? Awas jangan begini. Begini. Tinggal latihan pegang seperti ini. Ya. Jadi bagi sobat yang ingin produk ini, silakan secepatnya supaya tidak kehabisan karena ini terbatas ya. Kemudian yang saya juga ingin bahas adalah masalah unit ini dapat dimodifikasi ya. Bagi para pecinta yang suka ngoprek, ini banyak beberapa teman-teman yang mengganti inner barrelnya dengan aluminium, bahkan pernya diganti diperkuat lagi sehingga lontarannya lebih jauh lagi ya. Ini menjadikan senjata ini banyak diminati oleh pecinta airsoft. Jadi termasuk unit yang langka, kalaupun ada diburu dan harganya drastis meningkat. Tapi insya Allah kita sesama penghobi akan berbagi saja. Siapa yang berminat silahkan segera komen di bawah ini.
dan caranya bagaimana lihat di kolom deskripsi. Sekian video kali ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.